Okay, itu aku ada ajar buat split tepi. So, sekarang ni aku akan ajar cara venden. Atau aku nak venden tak? Pelakon tak? Aku orang putih tak? Okay, aku akan ajar korang cara main atas kerusi lah. Okay. Okay. Ini bukan untuk pemula. Ni korang dah belajar lama buat split dekat lantai-lantai. Okey, korang akan boleh buat atas kerusi pula. Okey, dua vendem pelakon pelakon masalah dua. Dia masa buat atas kerusi. Okey, aku akan injak ke depan lagi. Okey, latihan ni dia korang akan rasa sakit lah, tegang bagian paha ni. Okey, aku pegang kursi ni dekat paha untuk bagi balance lah, bagi seimbang. Okey, ini pun salah satu latihan Baki Hama. Okey, mana yang tengok cerita komik tu Baki Hama. Okey, dia orang pun buat latihan macam ni juga. Okey, aku tambah lagi ah. Ada belakang lagi ah. Okey, kau boleh tunjuk ke bawah lagi. Okey, kau akan tambah lagi ke depan lagi. Tegang orang. Eh, tak cukup lagi. Tambah lagi. Kelikutkan memang luas ni. Eh, memang panjang ni. Okay, aku cuba. Ugh.
Baik. Sikit lagi. Okay. Korang tadi lepas korang buat split tepi atas lantai, kalau berarti lebih kurang 1 minggu, 2 minggu, insyaAllah kau boleh buat atas kursi pula. Memang mula-mula akan rasa sakit lah. Guys, untuk split korang lagi mantap lagi tak? Okay, kalau letak kaki atas ni, tangan lurus. Okay. Okey, dah set 10. Okey. Kau silang kaki belakang. Okey, ni payah sikit lah. Okay, kau tukar kaki pula. Okay guys, jangan lupa support my channel Cypher Fitness. Like kalau video aku bermanfaat, korang share video aku. Okay, next video aku akan datang lagi. Assalamualaikum.